bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo yakin bisa memenangkan pemilihan presiden 2024 hanya dengan satu putaran. Ia sangat yakin lantaran banyak partai politik yang telah memberikan dukungan. Terbaru, Ganjar mendapat dukungan dari Partai Perindo untuk maju di Pesta Demokrasi 2024. Lantas, ia mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan dari Haritanu. Ganjar menyampaikan hal itu saat ditemui di DPP PDIP Jakarta Pusat, Jumat 9 Juni 2023. Kami berkunjung ke daerah, biasanya kami mengkonsolidasikan partai. Kita bertemu. Pada saat pertemuan partai di PDI Perjuangan, kami selama ini mampir. Kami berkunjung, bersilaturahmi, berkoordinasi dengan P3. Rasanya sekarang tambah satu lagi PR-nya. Saya harus mengunjungi kantor Perindo begitu, Pak. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan masukan-masukan sehingga rampak barisan kita dalam bergerak bisa lebih lancar dan insya Allah dengan doa Bapak Ibu, dengan semangat kita semuanya, kita akan memenangkan ini satu putaran tadi itu. Menurut Ganjar, pertumbuhan elektabilitas Perindo juga menunjukkan ke arah positif. Ia menilai, parpol itu bisa memenuhi ambang batas lolos parlemen sebesar 4% pada 2024 mendatang. Ganjar mengaku bahwa PDIP juga sudah membuat peta jalan strategi pemenangan Pilpres 2024. Dalam kesempatan itu, Ganjar menyatakan bahwa dirinya akan melanjutkan program dari Presiden Joko Widodo. Kini Gubernur Jawa Tengah itu telah mendapatkan sejumlah dukungan dari beberapa partai politik, mulai dari PDIP, P3, Hanura, dan Perindo.